Oh hai, balik lagi di channel si Chico. Yap, kali ini kita lanjutin lagi Aiden Chronicle 100 Heroes dan ini episode ke-31. Yap, kayaknya kita udah lebih dari setengah untuk episodenya. Dan sesuai janji di episode kemarin, gue udah ngobrol sama si Marissa ini buat nyari kayak Griffon kan. Jadi kalau kita nge-scan gitu ke si Bebaba, kayak nyari ada karakter apa aja sih yang bisa kita rekrut. Nah itu tuh salah satunya ada Griffon. Dan kemarin pas gue ngobrol sama si Marissa di episode sebelumnya, itu tuh kayak udah nge-trigger kayak quest buat nyari Griffon kayak gitu. Nanti mungkin kita di episode ini bakalan nyari si Griffon. Tapi sebelum itu gue bakal upgrade-upgrade dulu untuk HQ kita. Dari si HQ-nya udah bisa di-upgrade harusnya. Ini ada yang bisa di-upgrade kayak extra pack 2. Oke. Okay. Ini lebih cepat mungkin ya beli kartu-kartunya. Terus oke, okay, udah sampai extra pack 3, udah mentok nih. Mungkin kita ntar bakalan beli-beli pack lah. Terus ada yang bisa lagi. Ini wah, masih kurang itemnya nih buat workshop. Terus ada lagi nggak ya? Ini masih kurang juga. Ini ada yang mesti apa ya? Mungkin itemnya tuh di daerah yang belum kita pernah kunjungi. Jadi mungkin agak susah dapetin itemnya. Tapi ini nggak ada lagi sih harusnya. Oh ini ada fishing spot. Oke, fishing spot complete. Ya lumayan nambah-nambah penduduk sih. Hampir 10.000 penduduk kita. Ini yang ke bawah. Oke, trading post belum ada sih, belum dapat karakternya. Please. Tapi sebelum ke Griffon, gua mau nyesuaiin levelnya si Reyna. Jadi kita bakalan grinding dikit sambil ngerekrut si yang tukang aprasial yang di Debavan. Itu tuh gua bakalan ke sana. Dan kita bakalan sesuaiin untuk si aksesorisnya buat ngerek apa ya, kayak nge-trigger biar cepat dapat ini nih si, nah ini nih increase monster encounter. Oke, biar cepat dapat atau ketemu musuh. Terus ini sub super lucky beach. Oke, ini naikin boost item greatly boost item drop rate. Kita kasih ini kit ya, udah kayaknya cukup aja sih. Boost itemnya cuma satu doang, kayaknya cukup dah kalau menurut gua. Jadi kita bakalan langsung pergi ke Debavan dulu. Oh, Debavan lagi. I'm a teleportation professional. Oke. Okay. Gak ada supporter yang bisa ini sih ya, naikin drop rate. Kecuali yang bisa miss encounter kayak si Yalu, itu bisa kayak mencegah kita biar cepat ketemu musuh gitu. Jadi nggak ketemu musuh. Kayak ini kita lihat. Malah nggak apresial sih, salah. Kena join harusnya nanya. Pearl Pocket Watch. Nah sebenarnya Pearl Pocket Watch tuh, gue lihat yang video-video gue yang udah bikin juga ya kemarin tuh, itu ada di Seaside Cavern. Cuma gue waktu itu dijual si Pro Pocket Watch-nya. Jadi sebenarnya bisa kalian dapetin mudah itu tuh dari yang chest yang ada di si Seaside Cavern. Cuma gue udah dijual dan kita mesti nyari lagi. Itu bisa nyari. Dan kemarin tuh nyarinya tuh katanya gue salah. Udah nanya-nanya juga. Nyarinya kita mesti pakai perahu. Dan di situ ntar ada drop rate-nya kayak Pocket Watch. Kalau kita nyari yang tadi yang di gurun, nah yang di luar sana,
itu tuh kita nyarinya tuh cuma apa ya, mungkin yang kayak gold itu, buat gold dari situ dapetinnya. Yes, untuk please. Si item yang bisa kita appraisal dapetin gold di situ. Kalau per pocket watch kita mesti pakai perahu gini nih. Nah, mesti pakai ini, keliling-keliling aja di sini. Harusnya kita udah nge-increase encounter musuh sih. Nah. Shall we begin? Auto aja. You got nothing on me. Grid of destruction. Dan kita sih harusnya aman lah. Cepet hitungannya. Ustan. Oh ya, rune-nya si CJ ini gua kasih 50% stun. Dia harusnya oke banget buat nge-stun. I believe. Ini kita naikin. Pakai item yang itu sih, naikin drop rate. Apa gua tambah lagi ya? Itu cuma satu sebenarnya. Nah, ini lucky badge. Ini kita punya di si Isha, itu greatly boost item drop rate. Kita tukar lagi aja, pakai ke si kesini, ke si CJ, ke sini. Yuk. Kita keliling-keliling aja. Gua mau bikin satu putaran doang sih sebenarnya. Jadi kalau ini satu putaran nggak dapat, kayak kemarin satu putaran nggak dapat, ya udah kita bakal lanjut kerjaan yang lain. Oke, okay. Please dapat lah drop rate-nya. Pakai promising ice doang. I just hate resorting to violence. Auto aja dah. Makanya kalau kemarin gua jual sih udah langsung kelar ini harusnya. Oke, dapat apa? Promising egg lagi dong. Malah yang naik si Francesca. Waduh, nabrak batu. Loh. Nah. Oke. Ntar ya, si Reina gua kasih yang boost action ya. Kalau enggak gua mau gantiin dulu. Ayo, pocket watch. Telur mulu anjir. Oh ini nggak pakai. Oh ini dapat yang mana sih, yang mana sih yang tadi? Nah, attack charm. Eh genta, ya attack charmnya di sini. Pakai si Noah aja. Mepet jalur
Soalnya musuhnya flying egg mulu aja. Oke, nge-heal. Please lah, jangan telur mulu, kek. Komisi egg mulu lagi, anjir. Kalian grinding ini tuh. Ntar, baru sini. Yes. Bentar. Takut nyasar. Nah. Oke. Nah, please, ini ada ikan-ikan gini nih. Gak cuma telur mulu. Stun. Gak mati, doi. Ayo. Pocket watch. Nah, ini dia. Akhirnya kita dapat. Bangke lah. Setelah nggak dapat, langsung kita balik ke Dabafin. Akhirnya punya tempat apa shell di HQ kita. Nah. Mulai dapat ya, ini utang-utang rekrut karakter, tinggal yang masak-masak mungkin yang belum kita dapetin tuh. Oh, yang Begoma juga belum, lagi Begoma. Ntar kita appraisal dulu. That'll be great. Good. What can I do for you? Bentar. When a pocket watch. Benda yang itu enggak ya? Royal gold coin. Talk you into joining us? Oh, pearl pocket watch. If you bring me a pearl pocket watch, then you've got here. It takes incredible craft. Kita dapatnya apa sih tadi tuh? Wind up dong, wind up pocket watch. Dapatnya salah. Yuk, kita ngulang lagi berarti. Aduh, berarti jangan bawa satu lah. Bawa banyak kek, ntar kalau rugi, kalau salah kita jual. Masih untung juga, nggak rugi-rugi amat. Tadi kita masalahnya belum beres satu turn ya, satu putaran. Kita beresin dulu aja sih, satu putaran. Baru di atas sana ya. Oke, ketemu musuh langsung. Wah, yang telur-telur gini tuh nggak bisa cabut dong. Bukan yang telur-telur dah pokoknya, yang ikan gitu tuh
Musuhnya tuh. Promising egg dong. Reina grows ever mightier. Nah ini harusnya dapat dong. Kita udah pakai 2 boost item loh. Nah, kali gak ada yang nyantol. Nah, 3 dong. Kok gini langsung caps aja dah. Ini kayak gacha banget sih. Ya kali gak dapat-dapat ya. Kita apresial lagi. That would be great. That would be great, actually. Good. What you bring me? Ini ada 3 loh. Pol. Ayo pol. Wind up dong. Ayo Pearl dong, Pearl. What the hell? Wind up lagi. Pearl, please. Nah ini. Akhirnya bisa juga ngerekrut. Nah. Jenas. Okay, nice. Yes. Yeah. Anyway, I'm Rhodey. As you can see, you can bring me anything you like, and I'll put a value on it. But in case you didn't notice, I especially like watches. Make no mistake, a watch. It's the highest of art forms. And one day, I'll create the greatest timepiece the world has ever... Oke, okay, join party. Ntar, ini bikin watch apa kayak gitu, watchmaker. Nanti mungkin, kalau nggak salah, kita tuh dapat item Clock Tower yang dari Aiden Rising. Itu tuh udah ada itemnya. Cuma nggak tahu di sini tuh fungsinya apa ntar. Ya, kita bakalan jualan-jualan dulu aja deh. Ini 10 biji. 10. Nah, kita bentar. Kita ganti dulu dah equipment-nya. Ini medal ke si Noah. Terus ruby brooch ke si CJ. Tranquist Boss ke si Isa. Ini kita masih pakai yang naikin XP ya buat si Reina. Tapi sama kayak si CJ ya. Sekarang udah sama. Udah kita ganti aja dah. Pakai defense lagi aja. Defense-nya 300, Pak. Gede banget. Nah, kali ini karena udah bisa direkrut, kita balik ke Nyonya Fae.
Sekarang gua ngobrol lagi ke si Baba, lupa buat nyari Griffonnya tuh di mana. Kemarin tuh desa yang ujung-ujungnya lancip-lancip kah? Altis Ways nggak mungkin antara Warden Village atau Alverden sih. Bentar. Kita sekalian bangun dulu dong. Can I help you perhaps? Mana sih? Nah. Oh, tempat operasinya di trading ya, trading shop, trading house lah, trading shop lagi. Thanks. Bisa di upgrade juga ini tool shop merchandise. Ini pas ngapresial dapat produk range-nya lebih gede atau gimana ya? Oh, beda ini yang tool shop ini. Kita lihat mungkin ntar ada item apa aja. Sebelum itu kita kasih beba-beba lagi sih. Nah, kita kasih beba-beba. Si location mana? Yang Griffon. Nah, ini nih Griffon. Ini ada naga. Kemarin di episode sebelumnya kita udah nge-trigger juga si quest-nya. Cuma kita bakal si Griffon dulu. A young man from the village of Picket Roof may have some information about the Griffin Marissa is looking for. Village of Picket Roof. Nah, ini nih antara Warden Village atau si siapa sih? Alverden. Tapi ini kan ada bawa-bawa Marissa ya. Kayaknya kita mesti masukin si Marissa sih di party ini. Kita bakal masukin si Marissa ganti. I have things to do, you know. Marissa sih udah ada di party ya, tapi di attendant doang sih. Harusnya bisa. Nah, sekalian gua mau ke trading house dulu. Ngeliat-liat dulu lah. Meskipun ini kayaknya udah 20 menitan. Nggak jadi-jadi lah ngerekrut ini Griffon. Sebelah mana sih? Lantai 1. Oh, ini yang appraisal. Nggak ada yang bisa kita appraisal. Nah, kita lihat untuk level up-nya jadi apa aja. Oh, ini SP 1 Ola ya. Ini beli penting sih, kita beli 6 9, butuh 2 slot. Ini allies 5. Nah, ini yang penting. Magic drop. Terus kartu kalau nggak salah udah upgrade juga packnya. Wah, ini ada batasannya sekarang, extra pack. Ada batasannya. Oh, kita udah punya semua. Kayaknya lebih gampang dah. Kita koleksi semua aja, beli semua. 20 kali 800 16.000. Harusnya masih bisa sih. Okay. Ya, 16.000. Ya, nggak terlalu mahal lah. Wih, bercahaya gitu SSR. Ini udah lengkap belum ya kartunya? Ada some new hero card gonna cost you one mystic lumber. Oh. Oh, ini tuh mystic lumbernya ya. Tapi pasti dapat hero baru. Oh, dapat hero baru mulu.
Kita coba yang ini dah, yang 700. Oh, anjay. Ini iron ore. Yang tadi mythic lumber ya. Ini iron ore terus. Gue sampai 170.000 dah, sedikit lagi. Nah, udah cukup. Form deck. Ini bintang 1 gak ada. Wah, ini bintang 2. Bintang 2. Purpose die if you fail have a red card. Ah. Oh, ini bintang 3. Lebih bagus. Buset, bintang 5 sih. Sorry ya kak, malah jadi ini. Ya lumayan pak, gimana pak nambah-nambah kartu. Kayaknya ini nge-unlock karakter juga, yang mesti kita lengkapin kartu-kartu ini. Atau punya berapa kartu lah syaratnya. Terus bintang 3. Mana ya bintang 1 semua. Kita udah punya 115 kartu kan. Bentar, gue cek lagi butuhnya berapa ya yang buat ngerekrut yang bisa main kartu tuh. Oh, 120. Thanks. Kita bakal beli lagi dah. Dikit lagi, butuh 4 kartu beda lagi. 1. Dua. Tiga. Nggak ada yang baru. Nggak ada yang baru lagi. Nggak ada yang baru lagi dong. Gila, itu bagus banget. Tapi nggak ada yang baru. Empat nih. Thanks. Back for more. Kita form deck-nya dulu, kita rubah. Nih. Ini udah bagus sih. Oh. Mana ya? Nah. Enggak. Tadi dapat yang bagus kan? Sama sih. Nah, ini. Bintang 3 lah minimal. Nah, ini nih nongol nih kayaknya yang tanduk. Soalnya kemarin-kemarin kan kita udah ngehitung apa? Nyari lokasi ke si Baba-Baba. Nah, itu patokannya gampang, Pak. Nggak usah lihat misalnya kalau kalian nggak mau lihat workshop nyari-nyari lokasi. Itu udah disediain di in-game-nya juga sama si Baba-Baba, cuma ya kudu mikir teka-tekinya. Nggak langsung to the point. Who are you?
Tapi sih paling gampang sih emang lihat-lihat world truck juga. Makanya gue ini bikin world truck juga. Itu kayaknya syaratnya harus ngerekrut buat si Sixteen itu 120-an kartu. Harus punya 120-an kartu unik. Ayo kita bakalan main kartu aja. Fight. Why not right here? With all these people around. Sixteen. Ini cewek ini. Tapi sama yang kayak kita dapat atau ketemu di Dun Dufan atau siapa sih yang kemarin si Queen. Nama tempatnya gua lupa. Sama sih, kayaknya di situ. Tipe rasnya lah. If you say so. Now come at me. Hold nothing back. I won't. Ngajak gelut. Well, where's your weapon? Buset, otak-otot. Where's your deck? What is wrong with you? I was challenging you to a card game. I literally could not have been more clear. Main kartu dong, bilang main kartu. I'm pretty sure that you could have. Well, that's beside the point. Are we dueling or not? Gas langsung. Kartu kita udah cukup kuat sih harusnya. Shuffle up. Cuma tinggal dapatnya aja decknya yang oke. Time to die. Gak caya keluar kartunya doang sih yang susah ngarep nih. You're on. Merah semua. See if you can beat me. Musuh dulu. Dia udah ngeluarin 7. Ini bisa 2, 3, 4 loh. Power plus if for each card in opponent field with power 7 or more. Kita di sini. Here. Here I go. 678 sih itu jamin. My turn. Kita buang sih. Power plus 6 if your field card have odd power value. Power plus 5 when set if your VP is 4 or high. Ya udahlah. Nggak aktif sih ininya. Dia 8 sih, kok nggak 9. Ini nih, power plus 1 if your field can't have even power value. Ini kepaksa kita buang 8. Kita pasang 4 di sini. Strike plus. Tetap menang dia sih. Oh dia itu mainnya main. Purpose 6, opponent effect card have power 8 or higher. Enggak. Purpose 5, if your field card have different color. Purpose 2, if your field card have different color. Ini butuh, kita butuh. Dan 9 sama 5. Gua nggak mau berjudi lah di 999 sana. Ini different color loh, cocok. Wah kalah KO. 789 dia strike mainnya. Got me. Here I go. Ini nih, gini nih. Di sinilah. Beat this. Here I go. Deal with this. Here I go. Your field gain VP plus 1 power. You have odd power value.
Buset lah. PP per 1. Apa head blue card. Di 8 ya. Nah, apanya higher. Ini aja, ini dulu aja. Nah, dia udah kalah sih. Oh ya, lebih gede ya efeknya. Ini buang lah. Nah, ini. What the hell? My turn. Punya angka yang sama ya? Udah pasti kalah sih. Ini nih. Strike 29. Menang kita dong. 37. Oke. My turn. Different color, PP ini bisa, ini bisa. Power out power value. Ini bisa kita hapuskan. If opponent VP is higher than your, udah ini aja. I'm gonna win this. Udah kalah lah. Oke, 7-7. Got me. Draw dong. Oke, kita main lagi dah. Ini kan termasuk ngerekrut karakter juga ya. Jadi kita belum ngelawan atau nyari si Griffon sih. Not bad. Nearly won't butter no bread. Oke, guys. Kita udah bisa duel bareng gini. The new dispatch reinforce has come in. Check it out. Oke, ntar kita ke build lagi. Waduh, apaan lagi nih? See if you can beat me. My turn. Still one FP when set opponent first has PP power plus 6 if your field card have a power value. Berarti 3-3-3 ya. Power all your field card have different color. Oh, ini bagus sih. Kita taruh aja di sini. Tinggal nyari yang 5 lagi. Buset, nggak nyantai Anda. Ini out power sih, sulit. Bentar, have different color kan? Power and FP plus 2 if all your fielded card have different color. Power and FP plus 2 if all your field can have even power play loop. Power plus 1 for each card in opponent field with power 7 or more. Nah. I'm
same kind. Ya plus 8 itu. Kalau menang di sini plus 8. Gila itu 30 sih, ngaco, sulit kita menyerah di situ aja. Power, if all your field card have power have even all your field card have different color, kita nggak bisa menang di sini sih. Gila itu 30 aja. Kita udah kalau menang yang tengah udah punya pegangan lumayan. Dia punya 6 pula. How about this? My turn. Ini buang. Nah. Beat this. Here I go. Deal with this. My turn. It's 4 or higher. Hard power value ini buang. Nah, udah ini aja. Kita paksain strike plus dan 7-nya udah kebuang belum ya? Gua lupa. KO nih. My turn. Your field gain FP, gain power and FP plus 2. Oke, sama. Draw, nice. Ketolong banget jadi plus 2. Jadi 11 itu poinnya. Bentar. Power plus 4, if all your field can have a power value, ini buang, nggak berguna. Your field gain power and effect plus 3, jadi 11, bagus tuh. Mau nggak mau sih. Kalah tapi. Dia punya 6. Ini kalau kita kalah di sini, KO sih udah. Nggak bisa dapat. Fuck. Lihat itu sebenarnya apa, kita punya 8 itu mahkotanya kalau menang, padahal kita main kartu lagi dah. Jadi duelis. Terus kartu kita tuh udah lumayan oke. Hey loser. Yang tadi yang FP-nya plus bisa jadi plus 8 gitu, oke banget sih Pak kalau menang. Cuma kita kecepatan jadiin itunya sih. Bentar udah 9 lagi itu jadi plus. Kacau. For NFP plus 2 if all your field can have different color. Ini lumayan oke sebenarnya. For PF have different color, has green card. Power of all your field can have a power value. Kita di sini aja cobain. Beat this. Gila ini sih, lihat plus 9 if all your field card have different color. Ini udah pasti jadi berapa ya, jadi
nambah 9 lagi sih, jadi 21. Power by effect can have different color. Power kita jadi 999. Sebenarnya dia bisa jadi kita 14. Kita bisa kalau punya different color lagi. Tapi gua nyarinya 7 sih. Bentar, yang lain ya. Power plus 1 if all your friends can have different color. Nah. Taruhnya di sini, different color, different color. Kacau sih. Yes, blue card. Nah, udah di sini 21. Menang sih, dia nggak mungkin. Kita udah 678, menang kita. 678, punya 8 kan, nice. Punya 8. 8 mahkota tuh. Bentar. Have different color. Have even power value. Ini buang sih. Power plus 1 if all your friends can have even power value. Udah, taruh ya di sini 8. Buset, if all your friends can have different color. Gitu ya kombonya ya. Ini 3-4-5 sih, ini nih. Nah, udah lah. Itu dia bisa dapat plus 6 dong. Power plus 2 if all your friends can have different color. Nah, kesini aja dah. Kalah dong, 27. Dia dapat 3. Kalau di sini menang, dia dapat 9. Ngaco kali. Fuck lah. No skill sih, tapi power plus if all your friends can have even power value. Power plus 1 for each card of an effect with power 7 or more. Ini boleh lah, ambil aja. Jadi flash kali ya. 7 nya gak ada soalnya. Let's finish this. My turn. Wah, your friend can have different color. Enggak different color. Ah, KO. Tidak. Dia 9, kita 8. Yes! Fuck. Got me. Yo. Try lagi. Kita jadi duelist aja sih di sini. Episode kali ini udah percobaan ketiga kita sih. Kayaknya ya. Ya mungkin lah, biar disesuaikan aja gua main kartu mini games lagi deh jadinya. Ujung-ujungnya ini episode nggak progress nyari yang lain lagi. Tapi kayaknya takut bosan juga sih ya. Mendingan kita nyari yang lain dulu aja dah. Ntar ini kayaknya 50 menit. Udah 50 menit, jalan 50 menit. Harusnya sih bisa lah sejam setengah buat nyari si siapa? Griffon. Jadi kita bakalan nyari Griffon
Kita coba ke Alverden Village. Pokoknya si rumah-rumahnya tuh mesti yang agak runcing-runcing sih. Bentar, wait. Controller gua kenapa ini? Nah. I have literally never failed at this. Not once. Here we go. Okay. Wah, ini nih, runcing-runcing kayaknya ini nih. Bener, Alverden. No, bener, runcing-runcing. Wih, ini cutscene bener dong. Nah, bener Griffin. Griffin's on the loose in the nearby cave. Scary, huh? I hope it doesn't attack anyone. Does this Griffin have a patch of white feathers on its head? Yeah. How do you know? And a blue sash tied around its leg. Yeah, I think I heard something like that. Berarti kenal sih Marissa. It is him. It has to be. Listen, he's not going to attack you. He wouldn't do that. Tentang guardian ya. Jadi kenal lah dia si Marissa. Toby. If you say so. Noah, we've got to find him. Will you help me? Yeah, of course. Kemana nyarinya? Pertanyaannya itu sekarang, kita kemana nyari si Griffon-nya itu? Oke, ke cave berarti Abaddon cave. Dekat sih dari sini. Oh, kan ke cave. Abaddon main. Abaddon Cave, Abaddon Cave. Nah ini nih pas. I don't know why, but I can't shake the feeling that he's here. Berarti kita keliling-keliling sih di sini. Wait, kita heal dulu pakai item. Ally. Ntar ke sini sih. Mentok gak ada. Untung kencang larinya sekarang. Gara-gara gue lari kencang tuh itu pakai supporternya ya, yang bisa lari. Ke sini nih. Bentar. Wait, wah ini bener. Gila gede banget. Rambutnya beda sebelah lagi ya. Eh rambutnya lagi. Sayap di telinga. Alior. Namanya apa dah itu? Alior. Wah dijinakin. Gak ngomong dong bener. Oh, tidak gelut dong. I knew it was you. I looked everywhere. I'm so glad you're okay. I know. I missed you too. Skre. Noah, I can't leave him here. Alior's too special to me. Of course not. He'd be a welcome comrade. You hear that, Alior? We're gonna have some more adventures together. Isn't that great? Oke, cuma gitu doang ternyata ngerekrutnya. Easy. Kita bisa balik duel. duel. Oh, you're such a good little boy.
Oke, ternyata cepat buat ngerekrut. Kita balik ke New New Nevaeh lagi aja, ke inside New New Nevaeh. Who among you seeks to become my throne? You got nothing on me. You rule. The coup de grace. If only it were always this easy. Lu kenceng banget ini larinya. Udah enggak butuh batu gua. Who among you seeks to become my throne? You got nothing on me. Scream in critical tuh. Tiga ratus. Last one. Don't mess with the Reina. Cuma satu dong. XP-nya namanya plus satu. Literally benar plus satu doang. Oke, kita balik ke New New Nevaeh. New New Nevaeh itu HQ kita ya. Alright. One perfect teleportation. Ntar kita ke ini guild. Kan udah ada pemberitahuannya, ada yang baru. Deadbook. Hey there. Mission party, ada yang baru kah? Nggak ada. Oh, cuma ini udah pada dapat nih ya, yang ini. Kita gantiin lagi aja. Report. Wah, ini gagal dong. Epic success, epic success. Kita ke mission partinya. Ini kita abort mission aja. Ini belum dapat. Nah, ini nih. Iris. Dispatch aja lanjutin. Soalnya misalnya nggak ada lagi kan lama ya, belum bisa. Wait, apa ini? Kita keliling-keliling nggak ada yang baru-baru lagi nih. Source wine. Kita bakal lihat dulu udah berapa total karakter yang kita punya sih. Kalau nggak salah ada yang syaratnya 87. Ntar ada lagi nggak ya yang belum kita dapetin? Your destination below this very city, new trail what you hear. Ini nih sih naga. Red Siren. Halaki may be getting betting on. I will sure help the city grow. The Gotcha Guild for now she is drunk in the Fountain City Inn. Bentar, Fountain City Inn. Ini nih yang gua bingung tuh. Dia ini bener bersembunyinya di mana gitu, Fountain City Inn tuh. Apa di tempat kita, di innnya New New Nevaeh kayak gitu. Apa di mana gitu? Atau di tempat lain. Terus gak ada lagi ya. Nah ini nih. Gak lagi dah. Kayaknya kita bakal ngerekrut dulu dah yang tadi. Duel. Sorry. Kita bakalan duel lagi, makanya ini gua judulnya pasti jadi duel master. Gak kalah sebenarnya kartu kita tuh.
Oke, gas. Siapa dulu nih yang bakal maju? Oh, kita dulu. Your health power and FP plus 2. Ya, gas langsung. 9 tuh di sini. Oke, dia nyari aman. Your field gain FP plus 1. Ini power plus 9 if your field can have different color. Then still 1 FP when set if opponent field has any FP. Bagus juga. Tapi ini kita ambil. Have even power value. Even power value. Your field gain FP plus 1. Ini power plus 6 if opponent field has a card with power 8 or higher. Ini sih. Sama lah. Berani diadu dua. Wah, different color ya. Sama lagi. Even power value ini aja. Power plus 1 if your field has a blue card. Field gain FP plus 1 ini aja. Nah. 9 dong, 17. Bentar ya. Bangke banget. Ini apaan sih? Set battle value of red card on their own field to 9. Sulit sih. Plus 9 if your field can, if all your field can have different color. 6, 7, 8. Ini all your field card ya. Ini tadi power plus 9 if all your field card have different color. Bangke lah. Ini aja. Dia menang dapat 5. Power and FP plus 2 if your field can have even power value. Have a blue card. Ini jadiin strike aja ya. Udah punya brokat. Nah, 7 kita punya mahkota. Bangke-bangke. Ini sulit. Have even power value. Ntar, gua bingung sih maksudnya. All your feel that card. Even power value. Oh, genap. Fuck lah. Let's go boys. Samain aja. Bangke 27. Mending ini ya. Aduh, salah translate. Tapi enggak sih, all ya.
looking good. Kayaknya berarti harus semua ya. Main kartu genap semua kayaknya. Ah, kacau sih. My turn. Ah, udah gagal. I'm gonna win this. 5. Yes! Got me. Ini yang tengah udah pasti sih. Now it's getting interesting. Cuma yang itu tuh. Here I go. Ah, elah. Showdown. Lost. Gak nolong, harusnya 666 tadi tuh. 6 nih. Menang kita lah, please. Nice. 9, 7. Menang kita, nice, nice. Beda satu tipis. Akhirnya menang juga, Pak. Sulit sekali. I won. I had the better cards, the better strategy. Yeah, 2-1 tapi Makota menang gua. I'm not sure what to tell you, Shixin. I just really like the game. I would have enjoyed it just as much if I lost, so maybe that's what kept me loose enough to come out on top. I'll have to remember that. You taught me a lot today, Noah. That pure way you approach the game. So I've made a decision. I'm joining the Alliance and sticking close to you. Really? Well, okay. Thanks. Thanks. Join juga, join. Sixteen. Ini strong juga kayaknya. Now that that's settled, I'd better update my deck. Let's play again sometime. Okay. Bentar, Depet Forest. Bentar, gua kesini dulu. Alright. One. Is this a... Terus kita lanjut kemana ya? Ke debabah, bebabah lagi gitu ya? Kita nyari yang bisa kita rekrut lagi. Alright. Fonten nih. Ya kayaknya gue setengah jam kayaknya tadi ya main kartu. What will you see? Ini gue pingin, cuma kayaknya harus satu episode khusus sih. Soalnya bakal panjang banget buat nyari-nyari si spinader-spinadernya. Dan ini yang gue pingin tahu, Fountain City Inn. Kota yang punya air mancur. Kita periksa satu-satu aja. Aronside tuh gak punya sih, jelas. Ya Aronside gak punya. Terus Altiswes punya, kita coba. Rensa seingat gua nggak punya dah. Kayak pedesaan gitu yang pas naik ke atasnya juga itu gak ada apa
kenapa gak ada si ini air mancur. Kalau Altispace ada, kita cek cobainnya di Altispace. Nah ini ada kan air mancur. Wah, kencang banget ini. Oke. Nyampe. Nah, di sini. Oh, ini ada nih satu. Kayaknya sih ini dah. Rambutnya bulat gitu juga sama. Wait, aren't you the Yeah, you're the What's his name again? Noah. You're Noah. I don't believe it. How exactly do you know me? Mabuk sih. What kind of tulisan yang si Baba dia mabuk sih. My fingers on the pulse of society. I'm just junking your chain. My boy's few manino told me bawah. Oh, si Ino tuh yang pengen kerja di si Gochao yang guild. You don't say. So, si, ya, a yang pengen kerja sama si Gochao. You have got a pretty nifty little guild operation going okay. on. What do you mean? Don't play dumb dumb with me, Sugar Lips. I am talking about you bringing me on as a guild deputy. Melamar kerja jadi di guild. Real quick, cause that's my mantra. I practically trip over the best treasures by accident, or my name ain't whatever. Whatever it is. What I'm trying to say is you can bank on me. Well, let's go. You have a place with a Woohoo! Broom. Finally, broom and I mean room and board. I'll have the chicken skewers, please. I've made a terrible mistake. You give me that. Don't you give me that I've terrible whatever, cause I am rock solid. When I rake it in, you rake it in, and she rakes it in. Rakes for everyone. Oh, Larla, that's my name. Drinks are on you tonight. Okay, Larla, join the party. Slack lady. Let's go. Kita udah dapat lagi. Kita balik ke si Bebaba. Caranya begitu sih. Buat rekrut-rekrut. Udah disediain fasilitasnya sebenarnya di gamenya. Kalaupun kalian gak lihat-lihat world trip juga. Oke. Kita cek lagi lokasi. Kalau naga kayaknya terlalu berat deh. Deep in depth of the great wood, the weather grip wood. Kita belum mau ke sana. Sebenarnya ini untuk si main story. Main story-nya tuh kita mesti ke great wood buat ke area baru lah, gampangnya kayak gitu, ke Noristar untuk area barunya. Itu kayaknya ke Senyo Nevaya juga. Cuma kita periksa yang bisa ini portal kota pelabuhan tuh apa ya, kota pelabuhan ya. Kayaknya kita belum nyampe kayak ke kota-kota pelabuhan kayak gitu. Next ke ini sih mungkin ya. Tapi ini juga si naga kayaknya belum bisa deh. Di Greatwood juga. Terus ini Guardian Hall Master. Oke, Guardian. Belum. Ini belum. Nah ini nih si Raid sih paling. Ini Guild Deputy siapa juga ya. Belum ada ininya sih ciri-cirinya. Mungkin si Raid gitu. Kita bakalan ke si Raid aja dah. Kita bakalan coba rekrut dia. Di sisa waktu mungkin 15 menit kali aja bisa. Ntar gua cek dulu. Oke, udah dapat. Kita udah syaratnya udah punya, udah kita ngerekrut si Dokter Korku untuk dapetin si Raid. Terus kita bakalan ke Davan Village. Mana sih Davan Village? Nah, buat duel.
duel ini apa? Begoma. And we're here. Gua udah lama banget ke sini. Kita cari yang orang main Begoma. Ini apa sih? Let's do. Bentar, nggak ada lagi kan ya? Nggak ada lagi kan? Kayaknya cuma itu doang dah. Soalnya kayaknya gua udah pernah duel bareng si itu. Ini in Aaron. Ya udah kita duel lagi. Let's do it. Bentar. Kayaknya udah oke sih. Yolah, gas. Perfecto. Wah, wah, kalah. Wah, kalah. Wah, kalah. Bentar kita ngambilnya tipe di tipe balance ya, lawan attack sih jelas KO. Wah, kalau ini sih udah pasti menang. Gua nggak perlu ngeboost juga. Nah, boost sekali dah. Nah, di sini penentuannya gua udah tadi lupa lagi. Aduh, superb lagi. Kalau dia tipenya attack sih KO gua. Nah, seimbang sih. Let's spin, gas. Mesh, mesh, mesh button, mesh button, mesh button. Nice. Push. Waduh, masih mesh button lagi. Gak usah. Yang penting menang. Nah. Nah, udah cukup segitu doang. Oke, kita menang. Oh, darn it. Fight with me again. Terus udah menang, terus kita ke Iron Side. I'm a teleportation professional. Kayaknya udah deh, kayak Iron Side sih belum ya. Tuh Iron Side tuh gak ada air mancur yang kayak gue bilang. Ini kita sekalian ngobrol-ngobrol sama penduduknya, kali aja dapat resep. Kita ke kemana lagi nih? Kok gak ada sih? Kok gak ada yang bisa diajak duel? Disuruhnya ke Iron Side. Tempat rapat kita dulu. Masa gak ada sih? Masa tipu-tipu? Oh ini nih. Eh,
Bener ini. Wah, kita pasti menang di sini. Easy semua itunya, kayu semua. Let's go lah. Kita kejar waktu. Oh, kok goyang? Kejar, nice. Let's go. Nice, perfect. Okay, kita. Gua belum pernah ya ngelempar si Begomanya loh sampai keluar dari ini arena. Yang kemarin itu tuh yang pas lawan siapa ya? Pas mau ngerekrut si dokter. Itu yang udah sampai ujung banget, Pak. Hampir lempar punya gua si Begoma gua. Ini masih bintang 2 ya kebanyakan punya gua tuh. Kalau di yang kemarin kota-kota yang udah lumayan apa ya? Kesini-kesini kayak yang di pasir itu ada yang bintang 3. Terus bentukan si Begomanya juga udah lain lagi gitu. Cuma gua enggak tahu dapatnya dari mana sih. Yang buat bintang 3 tuh. Biasanya kan kalau bintang 2 gini dari dropan-dropan juga kan. Kita ini ngobrol-ngobrol sekalian, kali aja dapat resep kan. Nah, penting. Okay, nice. Ini biar banyak pilihan, Pak, untuk kita menang juara masak. Oke, udah, gak ada lagi. Terus dari Ironside kita ke Trifolk Village. Oh, itu Greatwood ya? Oh, Greatwood udah ada ya kita ya. Yang belum ada Great Forest ya. Naga tuh di Greatwood, Great Forest ya. Gua lupa. Ntar deh lah. Kita bayi Goma dulu aja. Merekrut si Red. Mana sih tempat? Ayo, ayo, gak ada resep-resep. Ada yang mau diajak duel apa? Ini bocil ini tuh. Wah, ini nih yang lagi ngumpul-ngumpul nih. Wah, ini resep. Tiger salad resep. Buset. Salad harimau. Manakah ini? Loh, di mana dong? Pas really. Apa gak ada ya? Apa belum bisa direkrut ya? Suka bingung gua kadang ini tuh. Ah, kayaknya salah sih. Belum bisa lah. Udah, kita balik lagi aja ke Nyunyunify. Hey, inside ya. Alright. One perfect. Kayaknya salah dah gua. Kita lihat lagi deh penjelasannya. Atau harus nge-trigger nanya dulu ya ke si Raid-nya. What wisdom do you seek?
Now that you are the spinner, you know what you must do. Keep spinning and your path will meet. Ini terakhir di mana ya? Ini background sih. Kayaknya gua bakal rekrut. Wait. Tadi tuh Greatwood ya. Kalau si naga di Tar. What will you see? Since the entrance to Greatwood to the southwest of here and she's suffering quickly, go to her aid. Okay. Greatwood di south. Berarti yang arah dari tempat kita untuk dari ke Greatwood-nya. Terus pertama bawa si Code L untuk si naga tuh. Ya pas kemarin nge-trigger si Code L minta diajak. Wait. Form party. Yes. Harus kita ganti satu sih. CJ bentar, Code L tuh jadi apaan ya? Dia bisa jadi ini enggak ya? Oh iya, dia jadi ini. Jadi support, bukan jadi battle. Wah, ini dua dong. Gokil, dua. Ngambil spotnya. Wah, mirip kayak ini nih, mirip kayak Yumi. Ya, Code L tuh jadi support sih. Tinker with all of the party rune. Increase each ally SP by one. Okay. Bagus juga sih. Kita ke... Jadi jalan kita agak lambat lagi sih ke shot ya. Alright. One perfect teleportation coming up. Wait. Oh, ini tuh ada di benua selatannya. Gua baru nge, berarti selatan dari sini. Ini sih misi sih, lanjutin misi, harus lanjutin misi dulu kalau gini tuh. Gak bisa kita langsung semena-mena. Ya, gua kalau gitu sih mending lanjutin misi aja ya. Ntar dah, ada yang bisa kita bangun dulu nggak ya? Kan udah rekrut beberapa karakter baru juga. Perhaps? Ini belum. Aksesoris belum. Oh, ini bisa restoran naik. Kita masak dah ya. Sebagai penutup. Seperti biasa kita masak. Duel masak. Ini belum punya platinum ore gua. Ini butuh platinum ore. Wah, ini misterius shop. Platinum ore dari base bond. Ntar lah kita rekrut ke situnya. Kita bakal masak dulu. Kalau udah masak sih gua langsung beresin aja ini episode-nya biasanya. Ini udah sejam setengah juga. Udah lumayan lama. Meskipun lamanya gara-gara gua duel kalah mulu sih. Oke, kita masak lagi. Duel dong. Resepnya dulu ya. Ilah. Kita udah dapat beberapa resep baru. Bentar, garu. Bentar. Tidak menjelaskan. Cuma tricky egg begitu doang. Makanannya sukanya here quest. Runeline and here sis. For Rachlete. Bentar, gua lihat Queen, Ymir, Guard sama Rudy ya. Itu tuh Rudy.
Bentar. Kita lihat untuk si Garto sukanya pancake dengan whipped cream. Pasti si lawan kita bagus banget itu poinnya. Terus si Ymir tuh sukanya vegetable juice. Terus si Rudy tuh apa ini pretzel? Queen belum dikasih tahu di sini. Kayaknya sulit dah. Kita coba ini saran-saran dari apa dari forum. Pertama kita pakai miso soup, cobain. Gua nggak tahu soalnya itu. Terus fried egg, air omelette. Nah itu. Soalnya gua nggak tahu ini suka-sukanya apaan-apaan aja. Cuma Ymir vegetable juice. Wah itu suka-sukanya si Garu sih. Ke si Garu lagi. Iyalah, enak banget. 5, 6, 7, 8, 9 lagi. Poinnya, poin pertama 9 tuh gokil pak. Gila gak ada yang suka lagi. Empat bi empat doang. Ini ramen. Cooking is tough, huh? Wah, kita mesti dapetin 9 dong. Goreng telur masa gak pada suka? Ini goreng telur. Get this away. 2, 3, 4, 5. 5 lagi. Oh dia demen miso soup dong. Tadi kagak. Yakin menang gua. Oh, ada yang demen. Cooking is tough, huh? 5 6 7 8 8. Aduh. Gak pernah tembus 20 sih gua. Jadi kayaknya segitu dulu aja untuk video kali ini lah. Seperti biasa kita ditutup dengan masak yang meskipun kalah mulu dah. You're all
Jadi sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, share, komen, like video. Sampai ketemu di video berikutnya. See you, bye bye.